Sebelum saya menunjukkan visualisasi tentang lokasi dari Wana Wisata Prabon Lintang ini, alangkah baiknya kita tracking dulu berapa jarak yang akan kita tempuh, kemudian berapa lama juga kita akan menempuh perjalanannya. Kita buat di sini tempat asalnya, kemudian kita tentukan juga titik tujuan kita. Dari Google Map sudah bisa terbaca di sini lokasi awalnya Kota Tegal. Kemudian kita akan menuju ke selatan dengan melalui Jalan Kapten Sudibyo. Di pertigaan Tirus belok ke kanan. Lalu terus saja lurus sampai ke selatan. Sampai kita menemui pertigaan rel kereta api Desa Lebakuah. Lalu di sini sampai kita menemukan titik temu antara jalan utama dengan jalan dua yang kita lewati, yaitu di pertigaan Yomani. Nah, dari Yomani inilah kita terus naik menuju ke arah selatan sampai kita melewati objek wisata Kalibakung. Kemudian kita juga melewati tanjakan dan kelokan-kelokan letter S. Setelah kita melewati tanjakan dan tikungan letter S, maka di sini kita akan menemukan pertigaan di mana jika kita lurus mengikuti jalan tersebut akan sampai pada Pasar Bojong, tapi kita tidak akan melalui itu, kita akan berbelok ke arah utara atau berbelok ke arah kiri. Pada pertigaan ini ada bengkel sepeda motor yang bisa jadi acuan untuk kita mengingat alurnya. Kemudian kita terus saja mengikuti jalan tersebut ke arah utara, dan nanti kita akan bertemu dengan pertigaan di mana jalan tersebut pertigaannya adalah nanjak, kita ambil arah yang ke kanan. Terus saja mengikuti jalan tersebut, jalannya lumayan naik turun tapi tidak terlalu ekstrim, dan kita akan melewati beberapa desa, kemudian sampailah kita di lokasi Wana Wisata Prabon Lintang Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Guys, ini guys sempat-sempat
Kalau buat cewek sempreset guys. Hai guys, kita lagi ada di hutan pinus nih. Di belakang saya hutan pinus. Dan ini lokasinya di Wana Wisata Praban Lintang. Praban Lintang itu ikutnya mana ya? Praban Lintang itu ikutnya Bojong kalau nggak salah ya. Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Di sekeliling saya ini semuanya tanaman pinus guys. Ini pinus semua. Ya. Oke, dan ini adalah tempat penyadapan dari getah pinus yang ditampung dalam sebuah cangkir. Dan ini adalah tempat untuk menderes. Deres itu artinya melukai, kemudian pohonnya mengeluarkan getah dan getahnya ditampung di tempat penampungan ini, di cangkir ini. Dan nanti bisa diproses getah pinusnya menjadi gondorukem. Ini adalah bunga dari pohon pinus. Teksturnya seperti ini. Ya, ini teksturnya seperti ini, dan ini sepertinya apa ya, ada bijinya apa enggak ini? Saya belum tahu ini cara proses menanam kembali pohon pinusnya itu dari biji atau dari batang pohonnya. Kemungkinan sih dari biji ini ya, cuma ya lama ya guys, kalau nunggu tumbuhnya itu kayaknya lama. Dan di sini areanya semuanya adalah pinus semua, bos.